First Lieutenant. Designation Jazz. This looks like a cool place to kick it. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel main kita ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi guys. Unboxing apa kali ini dulu guys. Woi. Oke, kita unboxing ini guys. Mainan Mini Transform Optimus Prime Megatron Robot Car Kids Action Figure DIY. Ini apa ya? 123 tanda tangan 123. Oke lah. Ini dari Cina ya guys. Mainan luar negeri yang kemarin itu. Oke lah, kita langsung aja guys, kita buka. Ternyata guys, packingannya tidak sekuat yang aku kira guys. Biasanya suka pakai kardus ya, tapi ini enggak nih. Oh, tapi lumayan juga nih, agak dari sini ekspedisinya kayaknya teliti banget nih. Soalnya ini enggak ada lecet-lecetnya guys. Kita lihat ada berapa biji nih. Oh, kayaknya ada bonusnya nih. Mudah-mudahan sih ada bonus ya guys. Kita buka. Iya. Wow. Kita lihat ada apa aja guys. Satu-satu guys. Wow, si Ratchet. Ratchet. Lanjut. Wah, ini dia guys, si Jazz Transform. Oke, kita lihat lagi. Siapa lagi guys? Ini si Sound Weapon. Monopolis ini. Ini kayaknya metal ya guys. Oh, ini deh si Bumblebee. Oke, mana lagi? Habis. Lepar. Oke, ada 4 guys. Kira-kira yang mana dulu ya kita unboxing guys. Oh, ini si segelnya guys. Bukan segel apa ya? Barcode. Tapi gue penasaran yang ini deh guys, penasaran sih. Ini dia dulu ya guys, si Jazz. Oke, kita lihat dulu guys barangnya. Jazz. Oh, ini cara transformnya guys, mantap nih, bener nih, dari Cina nih. Harganya 33.000 ya guys. Kalian bisa cari di link deskripsinya guys, saya udah cantumin. Oke, jadi si Jazz ini guys disebut-sebut sebagai si Autobot yang paling kalem nih guys, paling stylish dan paling elegan. Gimana gak elegan, orang dia mobilnya juga mobil Martini Force 935 turbo racing cars. Jadi si Jazz ini karakternya sama pembawaannya kalem gitu guys. Merupakan salah satu komandan Autobots. Ia sangat jago berani dalam semua operasi Autobot yang kadang-kadang berbahaya gitu, dan melawan Decepticon. Ini disebut-sebut sebagai si tangan kanannya si Optimus Prime guys. Sampai saat ini si Jazz menjadi salah satu karakter original yang banyak dikenal orang sejak G1 versi G1. Ada Optimus Prime, ada si Grimlock, ada si Bumblebee, Megatron Sunwrap, ada si Starscream. Jadi dulu cepat-cepat ada masalah juga guys sama si hak ciptanya, pernah si Jazz ini disebut-sebut dengan Autobot Jazz. Autobot Jazz. Semuanya kan dibuka lah, pelan-pelan lah bukanya. Oh, ini kan tebel banget nih.
bagus. Makanya dia rada-rada aman gitu guys. Pas di packing aja cuma pakai bubble wrap doang, tapi aman banget. Kayak kurang deket ya. Entahlah, kita deketin dulu guys. Kita coba buka guys. Pelan-pelan aja guys. Aduh. Two hours later. Six hours later. Oh, Transformer 5 nih guys. Tulisannya Machine Boy Toys. Guys, oh bener guys, bahannya keren banget nih. Mantap. Ini kok nempel ya? Oh, nggak kelihatan guys. Ternyata ada si talinya gitu guys, sama kayak si Dinobot tuh. Dinobot yang si Bobo itu guys. Keren nih. Nah, keren banget nih. Yes. Ini simple banget. Ini bahannya kayak semi metal tapi bukan guys. Lebih ke plastik nih. Tapi pastinya keren ini. Terus si ininya lentur banget guys, bisa ditekuk-tekuk gitu guys, bisa diputer-puter nih kakinya. Ini depannya nih, ini kayak bumper. Ini kayaknya bisa dibuka guys belakangnya. Ini gimana caranya? Ini bagian belakang. Ini kok bisa di depan gini ya? Udah bingung juga nih. Ini nyatu sama belakang ini. Ini kok ditokat deh. Tangannya kayak unyil guys. Ketepakan unyil kayak gini nih. Tangan-tangannya kaku nih. Mantap. Ini dia guys. Ini yang dulu beli harganya 50.000 guys. 50.000 tapi bahannya metal ini, dari besi nih. Tapi bukan yang ini. Yang ini aja guys. Ini bahannya. Nah, ini terlalu kenceng nih. Gitu. Kita lomba aja guys. Kita lomba langsung ke menjadi mobil guys. Oh ternyata ini depannya udah ada ya. Ini bagian apa ini? Pengaruh. Pengaruh kali guys. Masa gini sih? Aneh banget nih. Bukannya begitu nih, masa harus dicopot dulu guys.
Oh, emang dapat posisinya di atas ini nih. Ternyata bingung juga guys. Oh, ininya ditarik dulu keluar guys. Patesan gak bisa muter dia. Tuh ini dia gak jelas nih, harusnya ditarik nih nih bagian bannya tuh. Kurang stepnya tuh. Nah, jadi dia si bagian tangannya ini guys bisa ditarik keluar biar dia si badannya bisa muter ke dalam. Tapi dia nggak full ke dalam nih, masa keluar gitu sih. Susah guys. Nah gini, tapi ini masalahnya dia kalau gini dia nggak bisa nih guys. Oh ini ada lubang nih, jadi harus pas banget nih, si bagian si bannya harus pas banget masuk ke dalam. Aduh susah juga guys, harus pas masuk ke lubangnya guys. Harus lurus ini mah nih, kalau nggak lurus ini nggak akan masuk. Oke guys, ini udah beres, tapi ini caranya kayak gini guys, ini kurang, nggak bisa mentok nih guys, nggak bisa pas soalnya ini udah mentok banget nih. Jadi ini cara masukin si rodanya itu baik, harus diputar guys, posisinya harus diputar. Kalau nggak diputar, kalau misalkan ditekan dengan gitu ya susah guys. Oh ini bisa nih, soalnya udah pas ini bagian lubangnya, udah pas sama si palang buat masukin ke bagian starnya guys. Jadi pertamanya caranya diputar gini guys, putar baru ditekan ke dalam. Ini sayang nih, nggak kurang ini kayaknya, ada yang ganggu ini nih sebelah sini nih. Jadi paksain ke dalam juga tetap segini guys, kebuka. Nah ini kayak gini nih tetap semua. Oke lah nggak apa-apa guys, yang penting mainannya keren banget. Coba kita bandingin sama si ini ya, kira-kira nih gedean mana ya dimensinya nih. Kalau ini sih besi banget nih si bodinya guys, tuh presisi banget juga, cuman sayang ada lagi mainannya. Oh hampir sama guys dimensinya guys, beda panjangnya doang sedikit. Tapi dari segi bahan memang sih harganya beda, selisihnya 20 ribuan. Oke lah kita nggak bahas yang ini, kita bahas yang mainan impor ini guys, si Jess.
bahannya metalik warnanya. Ini sih hampir menyerupai si aslinya ya guys, si modelnya. Yes. Oke, terima kasih ya guys buat kalian sudah menyimak menonton video unboxing ini guys. Kita ya akan coba lagi unboxing sisanya guys. Masih ada sisa nih, si ratchet, si polis ini, si sunweb itu, sunweb ya, sunweb sama si bumblebee ini guys. Next video ya guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya ya guys. Woi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.